Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Newsers dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Setelah kemarin Ayu Ting Ting diberikan kejutan pesta ulang tahun oleh para fansnya, yaitu Ayu Ting Lesius di The Halu Cafe. Hari ini yang sangat luar biasa, Ayu Ting Ting diberikan lagi kejutan yang bertubi-tubi oleh keluarga, terutama ayah Rojak. Ucapan bahagia dan juga rasa syukur ayah Rojak tunjukkan dengan cara membawa Ayu Ting Ting keliling kampung dan juga keliling Depok nih pemirsa. Luar biasa kan seorang ayah memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada anak tercintanya. Tak peduli dia sudah dewasa, bahkan sudah mempunyai anak, Ayu Ting Ting diiring dan diarak keliling kampung dan keliling Depok nih pemirsa. Dan inilah suasana keberiahan Ayu Ting Ting saat diarak keliling kampung. Sungguh sangat luar biasa spesial hari ini, menggunakan baju khas dari Korea. Wah, Ayu Ting Ting super duper deh ya. Alhamdulillah rezekinya selalu lancar dan job-job kerjaannya semakin melebar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Unggahan-unggahan tersebut pun banyak sekali dikomentari oleh para netizen dan juga para fans Ayu Ting Ting yang hari ini merasa sangat bahagia, terharu dan gemes nih melihat kelakuan ayah Rojak yang begitu sayang dengan anak tercintanya Ayu Ting Ting, yang hari ini membawanya arak-arakan keliling Depok nih pemirsa. Sampai dikawal oleh polisi nih. Wah, bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa dukung terus channel ini ya. Dan pastikan Anda adalah orang yang pertama yang melakukan subscribe dan juga komentar di bawah. Unggahan tersebut dikomentari oleh Ayu Ting Ting, "Fake cantik banget teh pakai handbook Korea next bisa ini photoshop." Sama Aryo motret pakai handbook teh hehehe. Dan ini juga dari Vivi, kesekian kalinya acara tetap nggak ada Victor. Wah, ada salah satu sahabat nih yang berharap bahwa di pesta ulang tahun Ayu Ting Ting kali ini ada Bang Victor nih datang ke sini mengucapkan dan juga memberikan hadiah nih yang spesial. Mungkin Victor sudah memberikannya ya, namun masih diam-diam nih. Tadi publikasikan pemirsa. Tapi disinilah letak kebahagiaan Ayu Ting Ting, karena bisa berkumpul dan juga bercengkrama dengan keluarga dan juga sahabat serta para tetangga. Semuanya diundang nih pemirsa di acara ulang tahun Ayu Ting Ting hari ini yang surprise luar biasa. Disajikan memang secara outdoor karena bertemakan luar biasa banget nih ya, Korean is the best deh pokoknya. Bagi sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini spesial luar biasa karena menyebut ulang tahunnya yang ke-30. Dan inilah suasana haru dan juga ramainya kegiatan dan juga acara ulang tahun Ayu Ting Ting hari ini. Oke sahabat semua, Mimin doakan semoga selalu lancar dan semoga selalu diberikan kesehatan. Jagalah terus kebahagiaan dengan keluarga dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, Mimin doakan semoga selalu lancar dan semoga selalu diberikan kesehatan. Jagalah terus kebahagiaan dengan keluarga dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.
With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Hey.